Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tips gimana memasak daun ubi jalar atau tikwaye supaya tetap hijau. Nah, terutama kita memilih daun ketela, daun ubi jalar itu ya, yang henen atau yang muda, atau jangan yang kaku itu ya. Nah, yang seperti ini itu bagus, masih muda dan masih segar, jadi hasilnya juga akan bagus. Nah, ini sudah saya cuci bersih, juga dipetikin. Saya akan berbagi dua cara memasak daun ubi jalar. Ya, biasanya yang awal di sini, jadi masaknya hitam ya. Nah, di sini saya bumbunya hanya menggunakan jahe dan garam. Menurut selera masing-masing ya, di majikannya ada yang pakai bawang putih, ada yang pakai jahe. Saya menggunakan jahe, dipotong kecil-kecil. Kecil seperti ini, segini aja. Oke, sekarang panaskan wajan seperti biasa ya, tambahkan minyak. Ini wajan harus benar-benar panas. Tumis jahe hingga agak kering biar lebih wangi. Nah, saat ini boleh kita tambahkan garam bagi yang menggunakan penyedap rasa, menurut selera masing-masing. Lalu tambahkan air dulu ya. Nah, air ini biarkan mendidih. Kita tutup supaya uapnya itu lebih banyak dan benar-benar mendidih. Api besar ya. Kita tunggu hingga mendidih. Nah, setelah benar-benar mendidih, kita buka tutupnya, langsung kita masukin daun ubi jalarnya, lalu dibolak-balik. Kita tumis, kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, hingga layu begini, lalu kita tutup ya. Kita tutup kurang lebih 2 menit. Nah, sekarang kita buka. Tara, hijau kan warnanya. Jadi ini akan tetap hijau sampai nanti makan, waktu makan tiba. Jadi ini meskipun sampai malam hari, ini warna tetap hijau ya, tidak berubah. Nah, ini tip tumis daun ubi jalar dari saya.
Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Lanjut video kedua. Nah, ini juga sama, daun ketela sudah saya cuci, ini buat makan malam, yang tadi buat makan siang. Jadi siang sampai malam makannya daun ketela. Nah, ini sudah saya cuci bersih, sudah saya petiki. Kali ini saya akan masak liangpan, atau seperti acar ya. Liangpan itu kalau di Indo sejenis acar, acar gitu ya. Di sini bumbunya saya menggunakan bawang putih tanpa ditumis. Nah, siapkan bawang putih secukupnya. Nih, saya geprek seperti ini nih. Digeprek ini lebih wangi rasanya daripada dipotong. Tapi menurut selera masing-masing, dipotong juga boleh. Nah, kita pukul-pukul seperti ini, kira-kira agak hancur gitu. Oke, di sini sudah didihkan air hingga mendidih, api besar ya. Tambahkan garam dan minyak, sedikit minyak ya. Oke, kita lanjut masukkan daun ubi jalarnya. Nah, ini kita rebus ya. Kita rebus kira-kira 1,5 hingga 2 menit saja. Nah, kita balik-balik. Tidak usah ditutup, tidak apa-apa, ditutup juga boleh. Saya tidak tutup ya, biar tetap hijau. Nah, sembari menunggu daun ketelanya matang, daun ubi jalarnya matang, kita siapkan bumbunya. Bumbu tadi, bawang putih tadi. Masukkan bawang putih ke panci, wadah. Nah, seperti ini. Gampang banget caranya. Tambahkan bumbu, garam, penyedap rasa, dan jangan lupa tambahkan minyak wijen putih, jangan minyak wijen hitam ya. Ini siang yo, bukan hao, bukan hei ma yo. Ini daun ketelanya sudah matang, daun ubi jalarnya. Langsung masukkan ke dalam bumbu. Ini sedikit ada airnya ya. Memang disengaja ada airnya begitu, tidak terlalu ditiriskan. Karena itu airnya juga membantu untuk itu, biar garamnya juga mencair ya. Garam dan penyedap rasanya mencair, dan majikan saya lebih suka banyak airnya gitu. Lalu kita aduk panipan. Nah, ini bawang putihnya tanpa ditumis, jadi setengah matangnya itu kena panas dari air rebusan tikwaye ya, atau daun ubi jalar. Daun ubi jalar bahasa Mandarinnya tikwaye. Ah, saya nggak bisa lagunya. Itu ada lagunya tersendiri. Itu logatnya saya, logat Indo. Nah, setelah diaduk rata, kita pindah ke piring untuk dihidangkan. Nah, caputo yang kira-kira seperti ini ya. Kalau saya masak, nah airnya kebanyakan boleh dibuang. Seperti ini penampilannya, tetap hijau, tidak berubah menjadi coklat atau apapun ataupun hitam. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.